Baiklah, seterusnya untuk mengetahui dengan lebih lanjut perkembangan lalu lintas trafik lebuh raya, saya bersama dengan Tuan Muhammad Nur Amin Mat Taib, iaitu Jurucakap Plus yang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya, Tuan. Selamat Hari Raya. Ya, baiklah Tuan, setakat jam ini ya, bagaimanakah keadaan lalu lintas ketika ini baik di utara maupun di selatan? Okey, terima kasih Cik Melissa. Untuk aliran trafik di lebuh raya utara selatan batu jam sekarang 12:30 hari, nampaknya aliran trafik daripada Kuala Lumpur menuju ke arah selatan lebuh raya Plus, sekarang ini trafik dah mula perlahan daripada persimpangan Nilai Utara menuju ke kawasan Rehat Seremban. Selain pada itu, selepas kawasan Rehat Seremban menuju ke selatan seterusnya hingga ke Johor Bahru, nampaknya masih lagi bergerak lancar walaupun kenderaan agak banyak. Dan trafik menghala ke arah utara setakat ini masih lagi lancar. Penambahan trafik nampaknya mula meningkatlah daripada Slim River menuju ke Sungai, Tapah menuju ke Sempang Pulai, tetapi pergerakan tu lancarlah. Tiada laporan kemalangan ataupun halangan di lebuh raya utara selatan setakat ini. Okey, jangkaan Tuan Nur Amin ya, selepas pukul 5 nanti, adakah trafik akan bertambah ataupun berkurangan? Dan bagi mereka yang mungkin ada pelan untuk pulang ke kampung daripada Kuala Lumpur, adakah waktu selepas pukul 5 lebih selamat berbanding dengan sekarang ini? Okey, pada pengalaman saya sebelum-sebelum ini, kemungkinan pada waktu petang, sekitar 5 petang ke atas, menghala ke selatan daripada Kuala Lumpur ke arah selatan, kemungkinan pergerakan trafik berkurangan. Jadi perjalanan pada waktu itu, sekiranya ada lagi warga-warga kota yang masih belum pulang, jadi saya nasihatkan waktu itu mungkin sesuai. Tetapi sebelum memulakan perjalanan, saya nasihatkan untuk menelpon hotline Plus lah, 1-800-88-00-00 untuk laporan terkini trafik di lebuh raya Plus. Baiklah Tuan Nur Amin ya, apakah nasihat anda kepada pengguna yang akan pulang ke kampung menggunakan lebuh raya Plus utara dan selatan? Okey, terima kasih Cik Melissa. Untuk nasihat saya di untuk pengguna-pengguna lebuh raya Plus, supaya merancang perjalanan mereka supaya tidak tersangkut dalam kesesakan di lebuh raya Plus, mendapat cukup rehat dan menghubungi Plus Hotline untuk mengetahui aliran trafik di sepanjang lebuh raya Plus. Baiklah, terima kasih banyak Encik Muhammad Nur Amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih.